Tentukan akar pangkat 3 dari 2197. Baik adik-adik, kita akan coba selesaikan soal di atas dengan menggunakan metode pohon faktor. Perhatikan, yang akan dicari di sini adalah akar pangkat 3 dari bilangan yang jumlahnya 4 digit. Artinya apa? 4 digit berarti nilai bilangan pangkat 3-nya di atas 10. Kalau 10 pangkat 3 hasilnya 1000 atau 20 pangkat 3 hasilnya 8000. Berarti 2197 nilainya di antara 10 sampai 20. Jadi adik-adik jangan mencari nilainya di bawah 10 atau di atas 20. Nah, jika kita kerjakan dengan metode faktorisasi prima. Perhatikan angka terakhirnya adalah angka 7. Sedangkan perkalian yang menghasilkan angka 7

adalah 13 dikali 13 dikali 13 sama dengan 13 pangkat 3. Nah, sehingga akar pangkat 3 dari 2197 sama dengan akar pangkat 3 dari 13 pangkat 3 sama dengan 13. Pangkat 1 di sini kita peroleh dari 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Jadi akar pangkat 3 dari 2197 sama dengan 13.